Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Paramansa Channel, multimedia sederhana, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Oke sobatku, kita kembali berjumpa. Kali ini saya akan sharing tutorial audio menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Bagaimana cara kita membuat akhir track musik menjadi smooth atau lebih halus, atau dalam istilah editingnya fade out. Seperti pertanyaan salah seorang sobat, terima kasih untuk yang sudah bertanya di channel ini ya, kita akan coba jawab pertanyaannya yang ini. Bang, kasih tutorial memotong lagu tapi di akhir semakin pelan seperti volume dikecilkan, jadi nggak seperti potongan bang. Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk track atau back sound yang memang sudah pas di akhir video, dia akan berhenti serempak gitu ya, tidak menjadi masalah karena memang sudah berada di akhir track. Tapi untuk track yang ingin kita ambil secuplik atau tidak sepenuhnya, maka kita harus memperhalus ya suara back sound ini supaya tidak terdengar kasar seperti ini. Bagaimana cara membuat fade out sebuah track musik? Oke, sebelumnya tahap yang harus kita lakukan adalah tidak lain dengan menggeser penanda depannya ke bagian yang akan kita turunkan volumenya perlahan. Misalnya mulai dari detik ke-6 sampai ke akhir track audio kita. Maka untuk tahap kedua, kita tinggal geser penanda akhirnya ini agak ke dalam sampai muncul tanda atau blok berwarna coklat cerah ini. Nah, inilah bagian yang nanti akan kita buat fade out. Baru kita masuk ke fiturnya ya. Titik 3 di pojok kanan atas ini, kemudian kita bisa masuk ke effects. Nah, di sini kita tinggal klik fade out. Kita klik fade out. Maka Lexis Audio Editor akan langsung membuat akhir dari back sound kita ini menjadi fade out atau seperti suara menurunkan volume. Jadinya, coba kita preview. Nah, oke, simple dan gampang banget bagaimana membuat back sound kita fade out atau seperti suara mengecilkan volume secara otomatis di Lexis Audio Editor. Sekian dulu sob sharing saya kali ini tentang tutorial audio. Kita akan ketemu lagi di update-update konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semua. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insyaallah. Amin. Wassalamualaikum and see you.